أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah masih mengaruniakan kepada kita segala nikmat-Nya, terutama nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di Masjid Mujahidin ini untuk melaksanakan salat subuh dan kita lanjutkan dengan kajian hadis Al-Adabul Mufrad. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan ridha, barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita pada pertemuan yang lalu sampai pada hadis ke-89, yaitu hadis ini mengisahkan tentang seorang ibu datang bertamu ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu ini beserta dengan dua anaknya. Lalu ditemuilah oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian diberilah 3 butir kurma. Ya, diberi 3 butir kurma. Lalu kemudian oleh ibu yang nerima ini dibagi, diberikan ke masing-masing anaknya 1 butir 1 butir, tinggal 1 butir yang dipegang. Kemudian kurma ini dimakan oleh kedua anaknya, selesai habis satu masing-masing satu. Nah, begitu habis karena masih lapar, dua anaknya ini nengok kurma yang dipegang ibunya. Nah, ibunya pengertian, lalu satu butir kurma itu dibelah jadi 2, diberikan kepada masing-masing anaknya, lalu dimakanlah. Begitu ceritanya, selesai dia pulang, lalu Rasulullah datang. Hal ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Aisyah sangat kagum, bahkan juga bercampur heran, kok ada seorang ibu yang dia rela tidak makan demi anaknya. Maka kemudian kata Rasulullah, kenapa kamu heran? Ya, itulah sikap dari seorang ibu. Laqad rahimahallahu yarham tuha sibyanima. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan perbuatannya itu, dengan kasih sayangnya seorang ibu tadi kepada kedua anaknya, maka Allah menyayangi ibu tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah sepenggal kisah dari
kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jadi banyak cara ya seorang ibu atau orang tua untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di samping melaksanakan ketaatan sebagai ibadah fardiyah seperti salat ya, salat lima waktu, nanti puasa Ramadan dan seterusnya. Ada satu amalan yang hubungannya dengan hablum minan nas, yaitu kasih sayang kepada anak, dan itu sudah merupakan fitrahnya. Tinggal mengembangkan saja, tinggal melaksanakan saja, dan itu satu tuntutan naluri bagi seorang ibu atau orang tua kepada anak. Mesti yang namanya orang tua normal itu sayang kepada anak. Nah, dengan mempraktekkan, mewujudkan sayangnya kita kepada anak itu, Allah turunkan rahmat. Ini bukan amalan sepele para jamaah. Ya, bukan amalan sepele, amalan yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara di luar sana banyak orang yang punya anak disia-siakan. Banyak orang tua punya anak lalu berbuat kejam kepada anaknya. Seolah-olah anak ini miliknya, berhak diperlakukan apa saja, dipukul, disiksa. Naudzubillah min dzalik, sampai ada yang mati karena kekejaman orang tua. Itu nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi kita, anak kita ini bukan milik kita, miliknya Allah. Kalau kita berbuat kasih sayang kepada anak kita, maka Allah pun sayang kepada kita. Apalagi kasih sayang seorang ibu. Ibu itu nek cara Jawane itu akeh mbujuke kepada anak itu. Ya, misalnya kalau anaknya sudah dewasa, pisah rumah gitu ya. Ketika disambangi anaknya, ibunya sudah pakai kemul. Ya, pakai jaket ya. Terus kemudian batuk-batuk dikit ya, diluk-diluk, senggruk-senggruk, pilek. Nah, ditanya anaknya, ditanya, "Bu, sakit, Bu?" "Oh, enggak apa-apa, sehat." Bujuan. Demi apa? Supaya anaknya enggak khawatir. Iya kan? Ibu sudah makan. Ibu enggak lapar. Enggak, masih kenyang. Silakan nak, dimakan nak suguhannya, makanannya. Padahal ibu sedina ndur mangan. Demi anaknya, sayang kepada anak, dia rela enggak makan. Sakit pun dibilang sehat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan masih banyak lagi kebohongan ibu kepada anak. Sebenarnya bukan bohong itu, tapi dia ingin supaya anaknya itu tenang, tidak khawatir. Tapi coba kalau anak ya, begitu datang ke orang tua, "Wadul, Bu, beras ente, minyak ente," minta sambat ya. Baru berumah tangga, ada masalah dengan suami atau dengan istrinya, wadul lang ibu mencari solusi maunya, tapi membebani orang tua, enggak sadar. Iya kan, Pak? Terjadi seperti itu. Justru kita ini banyak sambat sama orang tua, tapi orang tua tidak pernah sambat sama sekali. Ya, makanya jadi anak itu sing ngerti yo dhewe gitu loh sama orang tua. Orang kan tadi dijalui baru dikei. Enggak benar itu, Pak. Jadi pengorbanan anak kepada orang tua itu sudah sangat sedemikian luar biasa. Nah, tinggal kita sebagai seorang anak ini kemudian berbakti kepada orang tua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis selanjutnya hadis ke-90 bab ke-50 bab kubilatus sibyan, bab mencium anak. Nah, bab mencium anak kecil. Jadi ini ada bab tersendiri. Islam itu mengatur dari yang persoalan makro, persoalan besar, sampai yang kecil seperti ini diperhatikan dalam Islam. Mencium anak kecil. Mari kita baca hadis ini. Haddatsana Muhammad bin Yusuf, menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, dia berkata menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisham dari Urwah
dari Aisyah radhiyallahu anha, ya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, ja'a arabiyyu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tamunya beda. Kalau yang tadi ceritanya hadis 89 itu seorang ibu dan dua anaknya. Sekarang ini adalah orang Arab dusun. Ini arsun, Arab dusun, ya. Dia datang kepada, bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata atau bertanya kepada Rasulullah, atuqabbiluna sibyanakum fama tuqabbiluhum. Kata Arab desa ini, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau mencium anak-anak, anak kecil? Kami tidak pernah, ya, di desa kami, budaya kami, khususnya saya ini tidak pernah mencium anak-anak kami. Jadi ini orang, ya apa ya, aneh gitu loh. Punya anak tidak pernah dicium, dan di tempatnya memang tidak ada budaya seperti itu. Padahal mencium anak ini apa merupakan fitrah dan merupakan wujud kasih sayang dari orang tua kepada anak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Awa amliku laka an naza'allahu min qalbikar rahmah. Saya khawatir, kata Rasulullah, kalau Allah mencabut sifat rahmah yang Allah titipkan kepada kamu, kepada kalian. Itu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tidak mampu menahan, dan saya khawatir kalau Allah sampai mencabut sifat sayang kamu yang Allah titipkan, ya, sayangmu kepada anak itu nanti akan dicabut. Nah, ini benar hadirin sekalian. Kalau orang itu, manusia itu kan lahir ada fitrah, ya, diberi fitrah, termasuk tadi menyayangi anak. Itu kalau tidak diasah, lama-lama hilang, tertutup, hilang-hilang. Ya. Jadi sesuatu yang baik, modal untuk berbuat baik itu sudah ada pada diri kita semua, hadirin sekalian. Namun kalau itu yang kita munculkan itu yang jelek, yang baik tidak kita asah, sering kali tidak kita praktekkan, maka kebaikan, potensi berbuat baik itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, itulah yang maknanya hadis ini, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diberi oleh Allah ilham. Ya, kalau nabi wahyu, manusia ada ilham pada dirinya. Apa itu? Potensi. Bisa berbuat jahat, bisa berbuat baik. Manusia, semua manusia seperti itu. Nah, kemudian Allah turunkan wahyu. Ya, turunkan kitab Al-Qur'an. Kemudian Allah utus rasul, bimbing sebagai pembimbing. Nah, sebagai praktek dari Al-Qur'an, sebagai contoh. Nah, untuk menjelaskan Quran itu, maka fitrah yang baik ini akan terasa, ya, dan tumbuh subur dengan adanya bimbingan wahyu serta contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala manusia mengerjakannya, maka inilah yang dominan, maka disebut sebagai orang saleh, orang yang baik. Manakala yang baik ini ditinggalkan, justru yang jahat ini dimunculkan, maka dia menjadi seorang yang fajir, orang yang banyak melakukan kejahatan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang ini diperingatkan oleh Rasulullah atau ditegur oleh Rasulullah, jangan sampai berbuat seperti itu. Saya khawatir nanti Allah akan mencabut
sifat rahmah yang ada pada dirimu. Kemudian satu lagi yaitu hadis 91 menceritakan pada kami Abul Yaman, ia berkata menghabarkan pada kami Syu'aib dari Az-Zuhri, dia berkata menceritakan pada kami Abu Salama bin Abdurrahman, anna Abu Hurairah taqal, bahwasannya Abu Hurairah berkata, qabala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan cucunya, Al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib. Jadi perhatikan hadis ini, kata Abu Hurairah, Rasulullah mencium Hasan bin Ali, bukan Hasan bin Fatimah, karena dia punya bapak, ya kan? Bapaknya namanya Ali, sepupu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak pamannya yaitu Abu Thalib. Jadi Al Hasan ini termasuk zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kesaksian dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah melihat sendiri dengan mata kepalanya bahwa Rasulullah mencium cucunya Hasan ini. Wa indahu al-Aqra ibn Habis At-Tamimi. Ya. Sedangkan saat itu di sebelahnya ada Aqra bin Habis, marganya At-Tamimi. Ya, jalisun, Aqra ini sedang duduk ya di samping Rasulullah. Faqala al-Aqra, lalu si Aqra ini nyeletuk ya ngomong setelah melihat adegan Rasulullah mencium cucunya. Aqra ngomong, innali asyratan minal waladi maqabaltu minhum ahadan. Ya Rasulullah, saya ini punya anak 10, tidak ada satu pun yang saya cium. Bayangkan Pak, Aqra ini punya anak 10, bilang dia kepada Rasulullah, tidak ada satu pun yang saya cium. Masya Allah, ini orang aneh ini. Ya, tidak ada satu pun yang saya cium, begitu kata Aqra. Apa reaksi Rasulullah melihat celetuan dari Aqra ini tadi? Fanadara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qol. Lalu Rasulullah menatap, dilihat, yang asalnya tidak dilihat. Jadi Rasulullah boleh noleh gitu ya. Nah, biasa Rasulullah itu kalau pengin ngomong yang serius, dan setiap ngomong dengan orang itu dihadapkan semua anggota tubuhnya, wajahnya gitu. Jadi ngomongnya enggak miring gini, Pak. Enggak miring gini ngomong sama orang itu. Tapi semua dibelokkan. Nah, yang asalnya itu sama-sama menghadap ke depan, Rasulullah noleh ke samping. Ini menandakan ada sesuatu yang penting yang mau dibilang ke Aqra ini. Dan itu memang adabnya seperti itu. Kalau kita bicara sama orang, itu jangan kemudian membelakangi atau samping, tapi hadapkan semua wajah kita. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Aqra bin Habis ini? Kata Rasulullah, man la yarhamu la yurham. Kalau kamu tidak menyayangi, maka kamu tidak disayangi. Singkat padat, Pak, dan banyak makna. Bisa diartikan, kalau kamu tidak mencium anakmu, dari 10 anakmu tidak pernah kamu cium, artinya kamu tidak menunjukkan sayangmu kepada anak-anakmu tadi. Maka kelak ketika anakmu dewasa, anakmu tidak sayang sama kamu. Bisa dimaknai seperti itu. Kalau kamu tidak cium anakmu, berarti kamu tidak sayang kepada makhluknya Allah, kepunyaan Allah. Maka Allah pun tidak sayang kepada kamu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kelihatannya sepele mencium anak,
Dan insya Allah jamaah Masjid Mujahidin ini yang punya anak, insya Allah pernah dan sering saya yakin mencium anaknya, ya. Bukan hanya anaknya, juga mboe are-are. Ya. Jadi mencium istrinya juga mencium anaknya. Sering mana, Pak? Mencium istri sama anak, Pak? Hah? Mencium anak lah. Kalau anaknya 10 kayak gini, istrinya cuma 1. Anaknya 10. Nah, lebih sering mencium anaknya. Jadi mencium anak itu ada pahala. Dan sunnah Rasulullah, dan bukan perkara kecil, ini perkara besar kaitannya dengan kasih sayang orang tua kepada anak dan mengundang kasih sayang atau rahmat Allah kepada kita. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan ini insya Allah pengajian yang terakhir, setelah itu libur Ramadan dan hari raya, kita mulai lagi nanti setelah liburan hari raya. Saya mohon maaf apabila ada selama ini dalam menyampaikan ada kata-kata yang keliru, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selamat menyambut bulan suci Ramadan, kita isi dengan banyak amal saleh. Ya, kita persiapkan bekal menghadapi Ramadan, yaitu banyak bertaubat kepada Allah, ya, minta maaf kepada sesama kita supaya kita masuk Ramadan itu tidak ada ganjalan, bersih, ya, sehingga enteng melaksanakan puasa, qiyamul lail, sedekah, baca Quran. Sebab yang membuat orang itu berat ibadah karena dosa, Pak. Jadi kalau kita sudah minta maaf kepada manusia, bertaubat kepada Allah, insya Allah, kemudian kita berdoa, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah mengisi Ramadan dengan amal soleh. Nah, insya Allah kita mudah, ya, karena belum tentu kita akan ketemu Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfiru adzimni wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.